Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Ompong Keluyuran. Nah teman-teman, kali ini kita berada di Lok Seduh atau PPI Lok Seduh. Jadi Lok Seduh ini tuh di sana itu ada laut dan gunung ya teman-teman ya. Ini jalan masuknya. Jadi yang menarik daripada Lok Seduh ini, dia itu berada di bawah bukit teman-teman. Nah, berada di bawah bukit. Nah, di sini juga banyak orang-orang berjualan lintas. Nah, teman-teman ya. Dan yang lebih menarik di sini tuh banyak sekali orang berjualan, teman-teman. Terutama ikan asin, teman-teman. Kita mau lihat ikan asin. Oke, guys. Nah, ini weh, ikan asin nih, weh. Nah, jadi ini tempat jualan ikan asin. Tempat jualan ikan asin, ada berbagai jenis ikan asin, teman-teman. Nih, nah, teman-teman bisa lihat ikan asin banyak sekali. Tuh. Nah, ini juga ada ikan asin gurita, teman-teman. Gurita diasinin. Nah, ini gurita diasinin. Jadi di Lok Seduh ini keren banget, teman-teman. Teman-teman bisa kemari itu melalui rute Banda Aceh, Lok A. Terus ini ke arah Calang, teman-teman. Calang Melabo. Nah, oke, teman-teman. Bebek kambing. Kita mau balik. Kambing nih naik ke Nah, itu ada kambing naik di atas bukit, di atas gunung. Jadi teman-teman ya, sekali lagi kalau mau ke Lok Seduh ini, teman-teman bisa ambil jalan dari sini, Banda Aceh ya. Banda Aceh, Pantai Lok Nga, terus teman-teman kemari itu ya, ke arah Calang, Melabu teman-teman. Oke, gitu aja lah ya dari saya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa berburu ikan asin di sini teman-teman. Keren banget. Jangan lupa mampir ke Lok Seduh ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.